Oke Mas Bro, selanjutnya kita siapkan bahan-bahannya ya Mas Bro. Nah, ini ada bawang putih Mas Bro, ada bawang merah, sini ada cabai Mas Bro. Ini tergantung selera mau pedes atau enggak. Sini ada kemiri Mas Bro. Ini pakai 3. Ada tambahan jahe Mas Bro. Ada juga lengkuas Mas Bro ya. Oke, selanjutnya ini kita haluskan Mas Bro, kita tumbuk. Oke Mas Bro. Nih, setelah halus. Oke, bumbu udah siap. Oke Mas Bro. Ini sudah mendidih. Kita pisahkan dari cangkangnya Mas Bro. Oke Mas Bro. Ini kita bersihkan ya Mas Bro. Kita pisahkan keongnya dari cangkangnya. Nah, seperti ini ya Mas Bro. Jadi kita buang yang ini. Nah, ini kotorannya kita buang. Ini telurnya kalau mau bisa juga dimakan, tapi ini saya buang saja, saya nggak begitu suka. Dan yang katanya orang bikin pusing itu ini saya buang juga biasanya. Nah, seperti ini ya Mas Bro. Jadi yang kita makan ini. Oke, kita bersihkan ini. Kita pisahkan dari cangkangnya. Oke. Oke Mas Bro, ini dia setelah kita pisahkan dari cangkangnya ya Mas Bro. Setelah itu kita cuci Mas Bro. Mas Bro, ini sudah mendidih. Kita angkat. Oke, selanjutnya kita masak, Mas Bro. Kita siapkan wajan. Kita beri sedikit minyak, Mas Bro. Sedikit aja ya minyaknya, Mas Bro. Karena minyak mahal. Oke Mas Bro, setelah sedikit sudah panas, kita masukkan bumbunya Mas Bro. Selanjutnya kita masukkan kita aduk-aduk Mas Bro biar merata. Kita tambahi daun jeruk teman-teman. Nah, oke Mas Bro, kita tambahi daun jeruk biar harum. Dan kita tambahi satu buah tomat ya Mas Bro. Kita cacah sederhana seperti ini Mas Bro. Kita beri gula Mas Bro. Berikutnya garam Mas Bro. Di sini saya menggunakan kaldu untuk penyedapnya Mas Bro.
Selanjutnya kita aduk lagi mas bro. Wah, udah mulai harum mas bro. Mantap. Selanjutnya di sini saya tambahkan kangkung ya mas bro. Ini karena saya suka sayur. Mungkin kalau teman-teman nggak suka sayur, nggak usah ditambahi kangkung juga nggak apa-apa. Kita aduk terus sampai layu kangkungnya teman-teman. Ini kelihatannya penuh, tapi nanti kalau sudah layu ini menyusut ya teman-teman. Selanjutnya kita tambahi sedikit kecap ya mas bro. Karena saya nggak begitu suka manis, kecapnya saya nggak begitu beri banyak ya mas bro. Oke, cukup lah. Kita aduk-aduk mas bro. Ya, kangkungnya sudah layu mas bro. Oke, untuk mengurangi rasa amisnya ini saya tambahin jeruk ya mas bro. Ini jeruk pecel. Oke, tetap. Selanjutnya kita aduk-aduk mas bro. Oke mas bro, kita tunggu biar agak lebih matang ya mas bro, biar lebih empuk untuk keongnya. Oke mas bro, ini sudah masak benar. Kita angkat, kita siapkan mas bro, siap disantap mas bro. Untuk pelengkap saya tambahi kemangi mas bro, sama kubis biar mantap, dan ketimun. Wah, siap mas bro, mantap. Kita tinggal cicipi mas bro. Oke mas bro, sudah jadi nih. Wah mantap, kita cicipi ya. Baunya mantap mas bro. Mantap mas bro. Rasa kenyal-kenyalnya sama pedas cabenya. Pedas, ada rasa manis dari kecapnya. Mantap. Cobain kangkungnya ya mas bro. Ada yang bilang keong emas mitosnya itu ada beracun, sebenarnya itu enggak ya, itu tinggal bagaimana kita mengolahnya, asal dicuci bersih dan dihilangkan tadi itu kotor-kotorannya, itu enggak beracun kawan-kawan. Oke, makan. Teman-teman, lalapan timun. Mantap. Oke, nanti selanjutnya akan coba memasak sambil kita berburu ya, mungkin kita mau masak sesuatu. Oke, bagi teman-teman kalau suka dengan video saya silahkan like, subscribe, oke, dan share. Oke, mantap. Keong emas asam manis. Oke, sekian dari saya. Salam berpetualang. Oke.